Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi membuka Latra Ops dalam rangka operasi Ketupat Toba 2018 yang bertempat di Aula Wirasatya Lantai 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran Asahan Polres Asahan. Dalam kegiatan ini, Kapolres didampingi oleh Kabak Ops Polres Asahan Kompol Marludin dan diikuti oleh peserta Latra Ops yang terdiri dari para kasat, Kapolsek dan para perwira serta Brigadir Polres Asahan. Dalam sambutannya, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi meminta kepada para peserta harus mengikuti Latra Ops dengan baik dan melaksanakan tugas nantinya di lapangan sesuai dengan SOP yang sudah dipelajari. Operasi Ketupat Toba 2018 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 ini, Kapolres meminta untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri dan komando. Sementara itu, Kabak Ops Polres Asahan Kompol Marludin mengatakan, operasi ini melibatkan 165 personil. Polres Asahan juga membentuk 5 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Ia meminta kepada seluruh personil mengantisipasi 3C, yaitu pencurian rumah kosong, copet, dan hipnotis. Pada penutupan kegiatan, Wakapolres Asahan Kompol B. Panjaitan meminta untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan tulus ikhlas agar terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.